Ini kruwakna tenang ya. Terus bagaimana tragedi politik? Ternyata tidak hanya wong Yahudi sing mau ngakoni Muhammad Nabi negara koordinasi Yaakob. Tapi ini umatnya Nabi Muhammad itu jadi ada gendu-gendu politik. Ya akhirnya jadi tragedi Ali ya Mu'awiyah. Mu'awiyah itu bin Abi Sufyan. Abi Sufyan presiden Mekah. Berarti yang layak marisi Mekah itu Bani Mu'awiyah. Mulanya ketika Mu'awiyah jadi gubernur di Syria, di Sam, Ali mimpin dari Khalifah Amir al-Mu'minin, dia ini mau dipimpin. Yang layak marisi Mekah jadi presiden Wahab. Wong Ali itu terima bin Abi Thalib. Orang nasab waris. Abi Thalib itu suku Quraisy tapi gak nasab waris. Orang yang kesultanan orang putra mahkota. Jadi ya keluarga teratan tapi di pinggiran-pinggiran. Jadi ya pangeran-pangeran. Orang penting-penting. Nah. Akhirnya Mu'awiyah berontak. Wong Aram ya setuju. Berkeluaran cek percaya nama. Nasab. Ali perang tiap mana, pengaruh Ali tiap. Wali populer ini ngomong santri dari babil ini macam-macam, tapi nak urusan pengaruh kalah sama Ali ya. Gak tau menang deh. Nah tekan Ali terjadi ngono nak urusan taktik perang ya tau menang. Duh kalah kali ya raro. Nah ini wong pinter ngaji, pinter intelek, ora mesti pinter politik. Jadi ya rasa kaget, nak wong pinter, akhirnya berlibur dengan politik, ya rasa kaget. Bisa kalau Tegin Ali. Tegin Ali itu cek lum. Jadi yang peristiwa kasus di Indonesia, presiden di investment itu cek lumayan. Orang ketok bodoh nih, Ali malah ketok bodoh nih, maksudnya ketok kalah ya. Mereka ya kalah omong. Ali itu perang dengan Mu'awiyah, debak-debak. Satu kali Mu'awiyah diwarai dengan Mu'awiyah. Kue dakok Quran neng gune tujuh itu mbak. Quran tidak kok diikat neng tujuh itu. Warang pasamen geseran antar wong Islam pasukan Mu'awiyah ngangkat Quran lah hukma illallah. Kue tulis saya iki ku rano Ali rano Mu'awiyah hukum sing bener kok hukumnya pengen. Ayo kembali ilah kita bila hukma illallah. Quran diangkat tinggi tinggi itu kesannya kan menghormati Quran. Abe Ali tetap konyol. Mereka kali mengendikan kalimat Tuhan uri bagian. Iku omongan bener tapi niatnya kemproh. Kalimat Tuhan uri bagian. Omongannya itu bener. Lakuk mahilalilah omongannya bener tapi tujuannya elek. Mana Abe Ali tetap konyol. Barang Ali bongkong nyerang, pasukannya Ali protes dia. Binaan gue sedan tapi ya, wong karuan sing diangkat Quran kok tetep kan nyerang. Nah, ini cek waras tau orang. Wahai pasukannya Ali kalau tak ada senjata semua. Bukti mau ngakoni keputusannya kelompok Mu'awiyah. La hukma illa lillah. Hukum tertinggi adalah om. Kalah ya. Ya kalah lah. Bahkan dilawan oleh pasukannya. Terus mulai era itu jadi dinasti Umayyah. Ya, waktu Mu'awiyah mati di dingin Yazid dan sebagainya. Lah kenapa Ali Talib itu dalam psikologi hidup mesti begitu? Misalnya aku tukaran di Rukin. Pun yang apik kena omongan. Jadi orang yang sabar. Sama ini rasa sabar Rukin. Padahal aku nyentak ya bukti rasa sabar. Orang kan kayak menang yang ngomong di disitu. Kayak aku misalnya, aku tukaran di uang. Mulai jadi orang yang pinter. Ketarik kan aku pinter kena goblok. Padahal itu saya masih goblok. Goblok. Mulai penting, latih hati disitu itu penting. Sama ini menang. Lah pasukannya Mu'awiyah ngajak. Wah tau dibalik ini Quran, balik ini Quran. Kesannya Ali ngajak dibalik ini Quran. Akhirnya Ali di pasukannya dia sini. Wah orang dibalik ini Quran. Bangunnya wong karena wong. Wah tau bisa itu rasa perang-perangan balik ini Quran. Kesannya kan pasukannya Wah Mu'awiyah balik ini Quran. Ali turun balik. Nak tukaran tu dua mungkin. Ya kayak uang guru-guru loh. Nak nyentak uang kan betul. Kayak uang. Mana yang anda ni uangmu mesti balan itu. Kau merasa bener sih.
Zaman akhir, wong wis rusak kabeh. Mari do ra kiai, jangan iki bener deh. Mulane wong tukang ngandani dibalani napa? Setan. Kok tau nglahirno tragedi alim itu. Kalah omong teh. Tapi Ali tetap dikenal sebagai ilmuwan, dikenal sebagai wong pinter. Tapi ora pinter politik, ini mau pinter. Ini akhirnya walhasil setelah itu ada dinasti apa? Umayyah. Ini Badru Muawiyah di Bimbin Yadid. Pas era Sayyid Hasan, mestinya mimpin. Sayyid Hasan gak kesel, milih, damai. Sampai daerah ini tahun itu daerah ini Amul Istimah. Ketika era kepemimpinannya Hasan dianggap Amul Istimah, dianggap tahun perjanjian itu Hasan wis pasakan kabeh ndek tak ya iki aku mau mimpin. Tapi era Said Husain brengket. Jadi Said Husain ketika ditawari tunduk ngakoni pemerintahan Yazid, izan al mautu khairun iki dikenang wong Syiah. Mane genderane wong Syiah tulisane izan al mautu khairun aku ngakoni Yazid khalifah atau mati. Atau modar timbang ngakoni pemerintahan gendut. Saya itu saya terus dibantai dengan Karbala. Walhasil terus jadi tragedi. Tragedi nasab meyakini pemimpin kudu Suriah Rasul. Iku yang merugik nabam ahli sunnah. Yang orang meyakini kudu Suriah Rasul dalam konteks itu artinya ngakoni ya. Ya sih, keperal loro. Muka Islam pas itu keperal loro. Kalau berarti. Yang ngakoni kudu Suriah Rasul, mas. Zaman itu ya repot. Mergo saya Hasan Husain ya wis tak bundut, saya Hasan gak kerto mimpin Husain gak bundut. Sing ngakoni kudu ra diri ya Rasul. Dalam konteks itu pas itu ya Yazid bin Mu'ah. Ya. Jadi tragedi politik. Syiah nganggep pemimpin itu diri ya Rasul nganti tani. Istilah orang Iran harus berkorban hitam, sing sangka Bani Ja'far atau Bani Zainal Abidin. Ahli sunnah gak meyakini demikian. Pemimpin Rabu Dudur ya Rasul. Tapi ahli sunnah mulai dikit sejarah itu siap. Tahu deh contoh pemimpin gak ziarah Rasul jenis Timur Leng itu kan mateni. Wah. Zaman modern sing atas nama Nabi ya Saddam Hussein itu kan mateni. Wah. Ya, ahli sunnah itu siap. Dua mazhab anti nasab tapi delalah contohnya orang yang dikit contoh kaget. Zaman Timur Leng itu kan mateni. Wah. Zaman Saddam Hussein, sing atasan pemerintahan Sunni, itu kan bantai. Wah. Artinya apa? Ketika Quran membicarakan nasab, itu murni akad dulu. Memang fakta sejarah dulu itu pernah dan memang nyata Mang Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim itu, tapi murni akad dulu. Tidak ada Quran punya niatan bahwa itu pakem dalam hidup. Bahwa seorang kiai harus anaknya kiai, seorang pemimpin harus anaknya. Tidak menjadi pakem. Sebab menggunakan surat Maryam ditutup wa mimman hadaina wa hadaina. Jadi tak usah diceritakan mengguri hati Ibrahim, Ismail, Ismail wa mimman hamal nama anu ditutup wa mimman hadaina wa hadaina. Itu sabar sopo sing tak pilih untuk hidayat iku ya layak jadi pemimpin. Tapi ini aku coba terus no generasi gendong sudah terus no. Tapi sarate mau tidak terus kali ayat tuh rohmani perlu sejajar wabudiya. Yaitu wong-wong nak diwaca no Quran perlu gelem tunduk gelem sujud wabudiya nak gelem nak. Jadi foto yang di nasa tidak tahu nanti di Quran. Tidak di nasa tidak tahu nanti sing dhewe nasab nama Quran ya dene apa sing ra dene nasab bodho-bodho atine ya akhire niku faqala fa min ba'dhim khalfun ada usolat wa tabau ya akhire faqala fa yalqona napa oh iya akhire yang ada hanya generasi sing nyiak-nyiak no salat faqala fa khalfun apa ada usolat nyiak-nyiak no salat iki rata-rata ulama ndarani an waqtiha sekedar tepat waktu saja gak mau. Wes salate ra tepat waktu wae kata usaha. Nah ambek dhuwit ambek sawet tenenge ra karu. Iki terus fakta payal kono napa? Oh iya iku bener-bener.